Kalau kamu bingung cara menjawab soal halaman 68 ini, simak video ini baik-baik. Pada video kali ini, kita akan mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari'. Imla'il faragat bil fi'il mudhari'il munasibi kama fil mithal. Isilah kalimat yang kosong ini dengan fi'il mudhari' yang sesuai seperti pada contoh. Kita lihat contohnya al-mithalu, contoh. Anas yushariku fi amaliyati ta'lim. Anis bergabung dalam kegiatan belajar. Di sini fi'il mudhari, fi'il madinya adalah syaraka. Maka fi'il mudhari'nya menjadi yushariku. Baik, kita mulai. Nomor satu, salih bi ikmalil wajibati ma'a akhihi. Di sini fi'il madinya adalah kata qama. Maka jawabannya salih yaqumu bi ikmalil wajibati ma'a akhihi. Nomor dua, yuridu Hasan an bi jami'atil Azhar. Madinya adalah tahaqqa. Ini termasuk timbangan fi'il sulasi mazid bi harfin ifta'ala. Maka jawabannya adalah yuridu Hasan ayyal tahiqqa bi jami'atil Azhar. Fi'il mudhari'nya mansub karena ada an di sini dimasuki oleh amil nasab. Hasan ingin bergabung di Universitas Al-Azhar. Nomor tiga, Hisham lam fil iltihaqi bil jami'ah. Di sini fi'il madinya adalah faqqara, maka fi'il mudhari'nya adalah yufakkiru karena dia timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jawabannya Hisham lam yufakkir fil iltihaqi bil jami'ah. Fi'il mudhari'nya majzum karena ada lam, yaitu amil jazam. Nomor 4, at-ta'limu fil jami'ati bi istikhdamit teknolojiyah. Di sini fi'il madinya irtabata ifta'ala, maka fi'il mudhari'nya yafta'ilu, berarti irtabata menjadi yartabitu. Jadi jawabannya adalah at-ta'limu fil jami'ati yartabitu bi istikhdamit teknolojiyah. Nomor 5, la budda li talibil jami'i min an fi tahdid ta'allumihi. Di sini fi'il madinya istaqalla, nanti fi'il mudhari'nya adalah yastaqillu. Cuman ada an di sini, maka dia akan berbaris atas atau mansub. La budda li talibil jami'i min an yastaqilla fi tahdid ta'allumihi. Nomor 6, talibul jami'i 'alal khibrati wal maharatil amaliyah. Di sini fi'il madinya hasala, berarti fi'il mudhari'nya adalah yahsulu. Jawabannya yahsulu talibul jami'i 'alal khibrati wal maharatil amaliyah. Nomor 7, lam Ahmad ma'a abihi fi amril iltihaq bil jami'ah. Fi'il madinya tahaddatha. Ini timbangan tafa'ala. Nanti mudhari'nya adalah yatafa'alu. Berarti karena di sini ada lam, maka mudhari'nya akan majazum menjadi lam yatahaddats. Maka jawabannya adalah lam yatahaddats Ahmad ma'a abihi fi amril iltihaqi bil jami'ah. Nomor 8, at-ta'limu qabla al-jami'ati lam kathiran ila tatbiqil amali wal intaj. Di sini fi'il madinya adalah da'a, maka fi'il mudhari'nya adalah yada'u. Ada waw di akhir, tapi di sini ada lam, yaitu amil jazam, maka wawnya akan dibuang karena dia termasuk huruf illat. Jadi jawabannya adalah at-ta'limu qabla al-jami'ati lam yada'u kathiran ila tatbiqil amali wal intaj. Nomor 9, asyabu allumihi al-jami'i lam ifahmid nazariyati fahasb. Di sini fi'il madinya adalah iktafa, nanti mudhari'nya adalah yaktafi. Di sini ada ya, nanti ya-nya akan dibuang karena ada lam, menjadi asyabu fi ta'allumihi al-jami'i lam yaktafi bi fahmid nazariyati fahasb. Nomor 10, najahu talibi ta'tamidu ala an
hadfahu wa huwa lam ala ghairihi. Di sini fi'il madhi yang pertama haqqaqa, berarti fi'il mudhari'nya nanti yuhaqqiqu karena timbangan fa'ala. Terus yang kedua i'tamada, berarti fi'il mudhari'nya nanti ya'tamidu karena timbangan ifta'ala yafta'ilu. Untuk fi'il mudhari' yang pertama ada an, berarti nanti mudhari'nya mansub. Yang kedua ada lam, nanti mudhari'nya majzum. Maka jawabannya adalah najahu talibi ya'tamidu ala ayyu haqqiqa hadafahu wa huwa lam ya'tamid ala ghairihi. Demikian video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.